Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trevor. Jadi seperti sebelumnya, gue sudah buat carok dan hari ini gue ingin buat gatot kaca. Ya maaf kalau ini bukan tutorial. Jadi langsung saja gue buat 3D modelnya di 3D model APP. Terus gue unwrap di Blender Exagear. Gue kasih tekstur jadi kayak gini gitu. Terus gue animasi pakai figure default ya, yang ada di Cinema 4D. Nah, hasilnya tidak bagus, jadi gue buat ulang pakai 3D model yang udah gue buat tadi gitu. Dan ini hanya tes, dan yang terbaru adalah yang ini gitu. Dan ini adalah background, jadi kalian bisa kasih awan biar kelihatan agak tinggi. Dan kita bisa tambahkan awan biar ada efek jatuhnya gitu. Oh iya, dan jangan lupa dikasih efek goyang-goyang. Dan jadi kayak gini. Untuk scene kedua, yaitu scene yang pertama sebenarnya sih, sorry ya, agak kebalik. Kegerakin bajunya pakai lengkungan frakal. Dan untuk background di sini gue kasih lens flare, awan dan udah. Jadi kayak gini. Oke, easy peasy. Dan untuk scene yang terakhir, yang kayak gitu, gue pakai background yang biasa, yang scene pertama. Terus gue reverse dan gue kasih objek gue yang lewat ke sana gitu. Untuk sound effect gue buat di FL Studio Mobile kayak gini bunyinya. Dan semuanya saya gabungin di CapCut dikarenakan CapCut mempunyai fitur speed curva. Oh iya, yeah. Jangan lupa support ya karya gue di Bonus Legend ya, poster competition. Ya, yeah, jangan lupa like Mas TTC Rizky Nurfadila. Itu adalah karya gue gitu. Ya, yeah, linknya ada di deskripsi. Dan langsung aja kita enjoy the final videos.